Ayo disetor, keluarkan ultimu. Marsnya ditembakin nggak mati-mati, guys. Ayo, nah, guys. Oke guys, balik lagi sama gue. Kali ini kita akan main Auto Chess Mobile dari Drodo. Rank gue udah Bishop 9, 2 atau 3 kali lagi. Mungkin akan naik Rock 1 ya. Kemarin ada race baru guard. Lalu kombonya itu sangat cocok sekali dengan Magi dan Warlock. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja mainkan build apa saja yang gue pakai. Mari kita lihat. Cus. Oke, kita sudah ada di dalam game. Nah, pertama kali kita akan membuat combo guard sama Magi ini. Pertama yang kita butuhkan tuh tank. Tank pertama kan dari Mars itu. Lalu tank kedua kita pakai yang kira-kira kuat. Di sini ada tiga pilihan, yaitu Axe, lalu Clock, lalu Tas. Tergantung kalian dapatnya apa. Kalau ada Axe, kita pakai Axe dulu. Axe ini kelebihannya HP-nya tebal, damage-nya lumayan sakit. Lebih kira-kira kalau menurut gue, Axe itu damage-nya lebih sakit dari Clock sama Tas, tapi dia nggak, skill-nya cuma kayak ngetown gitu ya. Kayak pengalian isu lah. Sedapatnya kalian. Di sini kita dapat Axe. Kita pakai aja, dapat 2. Dan ini drop magical crystal, ini void stone ya. Itu untuk regen mana. Kalau kalian ngebuk itu sekali gebuk dapat mana ya. Sekali cepuk dapat mana, jadi lebih cepat regennya. Itu disimpan aja buat nanti. Nanti gue jelasin. Jangan dipakai dulu. Lalu di round 3 kita dapat Tas. Ambil aja itu untuk lini depan kita. Jadi pertama-tama kalau tuh kalian pikirkan itu plannya, kalian mau buat tipe build apa. Kalau build guard, kalian ambil dulu lah depan-depannya. Lini depan seperti tankernya itu ambil dulu. Masalah salah atau enggak, itu kan nanti bisa dijual lagi itu. Nah, kita sudah ada Axe lagi level 2, ambil aja. Lalu, nah ini poin utamanya, hitter utama, damage dealer utama dari tipe guard, yaitu Razor Magi. Dia memberi kontribusi damage yang cukup gede, sangat gede di mid game, dan ya early nggak begitulah. Di mid game begitu sakit ya. Jadi ambil ini sangat penting. Pertama Razor. Nah, itu tadi ada musuh Sadar. Itu paling nggak gue benci lah kalau ketemu itu, paling sebel. Karena minus armornya itu sakit banget anjay. Bikin hero kita yang gagah perkasa Axe ini jadi lembek banget. Di round 5 kita belum dapat apa-apa. Masih build yang sama. Jadi tanker-tanker kita ambil dulu lah semuanya.
Jadi buildnya itu yang pertama pastikan Mars lini depan, lalu tank, second tanker itu tergantung situasi. Kalau kalian punyanya Tuskar, ambil dulu Tuskar sampai sedapatnya fenomen Veno nanti ya. Veno itu tipe beast, jadi kalau di main main tipe guard kalian cuma boleh res yang kiri itu satu doang, yaitu guard doang. Kalau dua bis kan nanti nge-trigger guardnya jadi nggak berfungsi, efeknya yang minus cooldown 50%. Nggak, kita dapat dapat Mars, kita pakai aja sebagai depanan lini depan pertama. Lalu kita masih pakai tiga tanker pendukung dan satu hitter. Jadi yang kita pakai itu nanti ada Razor, ada Necromancer, Necropos, lalu yang penting juga itu ada Crystal Maiden. Lalu ada Venomancer, Witch Doctor juga. Ini saya ngomongnya hero-hero Dota ya, soalnya nggak apal yang di auto chess. Ya mirip lah, 11-12. Tasnya sudah level 2. Kalau tanker tas, second tanker tas itu kelebihannya dia kalau mananya udah penuh, walrus punch-nya tuh memberi damage yang lumayan. Kalau Axe lebih ke off defensive sih, musuhnya jadi ke trigger nyerang dia, jadi seperti silent gitulah. Musuhnya ke trigger semua ke Axe. Sakit banget itu Marsnya. Kalau Clock lebih ke offensive, dia baterai assaultnya lebih ke counternya Mars sendiri sih. Mars kalau one on one sama Clock malah sakit sendiri Marsnya. Kalau ketemu Tuskar, ketemu Axe, Mars masih oke lah, masih bisa tahan berapa lama. Kalau ketemu Clock lebih lebih lemah. Lalu tips dari gue, jangan di round 1 sampai 10 tuh jangan pernah judi lah. Kita ambil dari seadanya dulu yang didapat. Kita mulai gambling seadanya, mulai gambling hero di round 13 sampai 15 sampai 16 ya. Mulai membentuk, mencari hero yang kita akan buat. Aduh, ini seladanya sakit sekali. Hero kita jadi lemah, guys. Round 9 masih nggak ada. Kita ya judi sekali dua kali sampai dapat basic hero yang kita mau. Nah ini karena Venonya masih level 1, gue masih pakai Tuskar yang literally sudah bintang 2. Masih lebih sakit lah. Sementara kalau nggak ada hero lain, kita boleh pakai Pak untuk damage kita. Masih nggak tembus. Musuhnya sudah ada CM level 2, guys. Venonya nyepam ularnya cepat, sama paknya cepat juga. It's okay, nggak apa-apa. Nah ini kita sudah dapat CM dan laser level 2 biji maksud saya.
Nah, ini formasi yang gue paling suka itu CM paling kanan, lalu Veno di urutan ketiga. Wow, kita udah berhasil level 2, sudah lumayan damage yang dikasih ke Razor nih ke musuh, lumayan sakit. Sakit banget, guys. Wah, kita dapat barang banyak ini. Wait. Oke, Marsnya level 2, Venonya level 2. Ini item baru ya. Nambah max HP 15%. Tapi aktif sih itu itemnya. Nah, Marsnya itu kalau item, kalau bisa dikasih yang bahannya Vanguard, bahannya Hood of Deviant tuh masukin ke Mars semua. Untuk second tanker, ya kalau punya item lebih, second tankernya juga dikasih, nggak apa-apa. Strong banget laser-nya. Nah, untuk round 12 ini usahakan kita mulai save save gold ya. Jangan judi terus karena bisa kalap nanti. Hero-nya nggak dapat, uangnya habis, mending disimpan terus. Kalau build-nya sudah strong gini, gue kira nggak usah judi terusan ya. Beda cerita kalau kalian dapat poin yang nggak kalian inginkan, mungkin sekali dua kali untuk judi boleh lah, tapi tetap dibatasi. Di kantong kalian ada 5 gold sampai 10 gold. Nah, ini clocknya sudah level 2. Kalau gue lebih prefer clock ya. Tapi axe-nya simpen dulu aja. Karena clock itu bisa ngasih mini stun ke musuh. Kalau axe cuma supaya musuhnya nge-trigger nge-hit axe semua. Kalau kedepananmu Mars sih pakai clock Mas sudah oke lah. Pakai axe itu mungkin kalau musuhnya kenet semua itu pakai axe supaya mereka kayak terkena silent, nggak bisa ngeluarin skill 3 detik itu, 2 detik atau 1,5 detik, lama sekali guys. Nggak, usahakan di round 14 hero kalian sudah sampai 7, karena round ini makin banyak hero, makin peluang kalian untuk menang makin besar. Strong banget guys build ini. Hero apa ini, Mars? Waduh, langsung hilang tuh di hantam perisainya. Nah, ini rasurnya kita ambil lagi. Jadi hero yang kita cari itu Venomancer, Crystal Maiden, Razor, Necropos,
Witch Doctor, dan yang paling penting itu Disruptor. Karena Necro, Witch Doctor sama Veno kan Warlock itu lifesteal, buff lifesteal 15% itu yang kita cari buat combo guard ini. Wah, kita dapat item banyak. Nah, Sid, Sid langsung kita kasih ke Mars untuk blok 10 damage, lumayan. Lalu chainmail juga untuk nambah armor 5. Lalu itu yang untuk apa namanya, untuk desolator itu buat reduce armor 5 selama 3 detik saat kita attack. Lumayan tuh untuk nambah-nambah minus armor hitter rasurnya. Musuhnya ada tipe knight. Jadi knight juga males, males banget ya kalau ketemu. Seperti ada barriernya, jadi keras, keras banget. Waduh, sakit sekali. Kalian lihat kan? Waduh, sakit banget, sakit banget resurnya. Marsnya jadi terlihat empuk ya, minus armor. Blackstone, Blackstone namanya. Jadi sebisa mungkin Blackstone-nya dikasih ke Razor untuk starter item lah. Di round 17 gue rasa gold 20 sudah oke lah. Literally kita belum kalah dari tadi, masih menang terus. Waduh, itu sakit banget listriknya Razor. Oh no, CM ku di assassinate. Sampai sekarang belum ada hero yang kita inginkan, guys. Ya, mungkin kita tahan dulu dengan formasi seperti semula. Jadi kalau main auto chess tuh ya kita kita nunggu, nunggunya lama-lama banget ya. Ada pace time-nya soalnya, jadi bisa kalian sambil Instagraman, sambil stalking-stalking. Aduh, nah untung roketnya ke ular satu. Jadi ularnya Veno itu juga bisa antisipasi dari job magic ya. Seperti Laguna itu, ularnya di Laguna nggak kerasa, di Sembur Pak juga nggak kerasa, di roket tadi juga nggak ada efek karena imun magic. Jadi bisa untuk pengalian isu lah di build ini, karena dia warlock juga, jadi penting juga untuk build kita. Waduh, sakit banget tuh guys. Anjay, oh shit, oh no. Kok lebih keras ya Marsnya musuh?
Oh, kita di Laguna Blade 2 Hero tadi. Nah, ini rasurnya udah bintang 2 nya 2. Kita gambling bentar. Nah, dapet Venonya gue rasa level 2 aja sudah cukup sih. Nggak perlu di up ke level 3. Upgrade-nya sakit banget. Rasanya strong banget. Nah, kita dapat axe lagi, tapi nanti lah, nggak perlu. Nah, ini dia yang kita cari-cari. Karena dia caveman, jadi axe-nya kita udahin sampai di sini. Jadi itu sebagai tank sementara sih, sampai build yang kita cari dapat semua. Nah, diusahakan disruptornya tuh dikasih item kayak void stone tadi sama yang mantus kan untuk dagon itu, bahannya dagon supaya regen mananya kenceng, supaya cepat 100 dan keluar skillnya. Nah, kita dapat necro, packnya kita jual aja, sudah tidak dibutuhkan lagi. Necro juga warlock. Kita sisakan sampai 20 aja lah. Necro di sini fungsi tugasnya lo untuk heal. Nah, itu masnya lihat nggak jadi mati lagi, HP-nya tinggal one hit. Sebagai medic lah dia. Juga untuk nge-trigger 3 lifesteal. Kalau disuruh milih warlocknya Necropos atau Witch Doctor, gue sih lebih prefer ke Necro. Nah, ini CM kita udah level 2, ngasih mana regennya 18 atau 23, gue lupa, per 2 detik. Jadi semakin cepat disruptornya ngeluarin ulti. Nah, sakit banget, sakit banget. Hilang langsung 3 orang. Wah, sakit bro. Jadi kalau Marsnya udah kalah, itu masih ada second tanknya yang lumayan untuk menahan 4 detik, 5 detikan ya. Paling cepat 2 detik lah. Selama gue ini, gue belum pernah ketemu musuh yang ranger ya, ranger 3. Mungkin next video kalau ketemu, gue bakal lebih prefer axe-nya sih dari clock. Kan literally dia lebih keras. Nah, ini kenapa gue tarik resurnya satu, karena untuk nge-trigger disruptornya supaya dapat lifesteal, resurnya juga dapat lifesteal supaya lebih bertahan lama di lane.
Waduh, sakit banget, bro. Aduh, ini kalah ini. Waduh, di Laguna kena ular kardut kamu, Lina. Ularnya MVP ini. Nah, ini alchemist kan dia juga tipenya warlock gitu. Ultinya juga entah kenapa gue rasa alchemist lebih berguna. Kalau nggak salah itu ultinya ngereduce damage musuh sama ngasih regen HP kita selama di acid acidnya itu. Dan dia kalau second tank kalau maju mati setidaknya bisa ngeluarin ulti aja udah cukup sih. Waduh, ini sepertinya kita kalah ini. Iya kalah ini. Nggak apa-apa lah, it's okay. Waduh, keluar tretis guys. Kita skip aja karena kita nggak pakai. Untuk round 26 sebisa mungkin kalian udah up ke level 8 ya chestnya bidaknya supaya hero yang kita masukkan lebih banyak. Kalau masih hero nya 7 udah mulai kalah hero guys. Waduh, ini sepertinya kalah lagi. Sakit juga ini ada troll. Boleh, boleh. Nah, Veno tadi gue skip aja. Nah, ini gue balikin lagi ke Clark ya, mungkin karena AC-nya masih level 1 guys, jadi agak kurang kurang tanky gitu guys. Nah, ini formasi ini yang paling gue demen, formasinya solid gitu. Yang belakang itu kalau di medan assassin bisa lebih cepat ngeluarin ultinya. Aduh, ini kita kalah lagi. Sakit juga nih assassin. Assassin 6 guys, gak ada obat. Assassin 3 ya, Assassin 3. Aduh, kita dapat Nasur lagi. Wow. Nah ini Necro kita level 2 jadi poin healnya makin gede guys. Sangat berguna. Dia di sini ibaratkan medic ya guys. Medic. Tim medic guys. Tuh, penuh lagi tuh lihat. Kayaknya kita kalah lagi. Wih, naganya ada dagonnya. Tadi disruptor gue mati langsung di dagon naganya. Boleh. Nah ini yang berat diamond nih. Naga merah 2 guys. Oke. Mas kita udah bintang 2 biji. Nah, ini yang kita cari-cari, guys. Kita jual dulu AC-nya. Jadi kalau invest hero yang kita mau itu nggak apa-apa guys dibeli.
karena bisa dijual lagi dan bakal nanti fungsinya bakal kepake lah. Ini di store-nya. Ayo heal lagi, heal terus, necro heal terus, nggak mati-mati terus, sakit banget guys. Petirnya rasur, sakit banget, gak ada obat, gak ada obat. Pinang tiga guys. Oke, round 30, gold kita udah 9, saatnya kita tabung sambil mencari Zeus, karena round 30 udah mulai ada chance-nya keluar Zeus dan Mars-nya sambil menunggu ke level 3. Ayo heal terus, heal lagi, ayo heal lagi, terus mati. Ayo Razor, tunjukkan taring. Ayo Disruptor. Iya, wah nggak drop dua. Kita dapat moon Hyperstone ya, bukan moonshot, Hyperstone. Jadi pukulanannya Razor jadi makin cepat guys. Ngisi mananya juga semakin cepat kalau pukulannya cepat. Dan listriknya keluar terus guys. Waduh, kok ketemu naga lagi? Oh, ini naga yang buildnya agak lemah ini. Naga yang tadi diamond ya guys, buildnya. Ini Styler juga build naga, tapi kita hantam saja naganya. Dragon Slayer kita, Son of God Zeus guys. Build God, kita nggak perlu takut, hantam aja semua dengan adanya Thor ya, Zeus Thor, Son of Thunder, mantap guys. Duh, kena silent lo, levelnya nggak bisa revenge. Ayo ulti lagi Disruptor, heal lagi, heal lagi ulti, nah bagus. Ayo kita pukul-pukulan, mati kan pakai keluar. Wah ini guys, God of Thunder nya keluar, mantap. Waduh, samannya ambil aja untuk level 2. Wah ini kita nggak perlu gentar lagi guys, sudah dream build, dream build, build termandul guys. Ayo kena ulti, kamu nggak bisa skill. Ayo Zeus, keluarkan ultimu, kamu mantul guys. Lagi, ayo heal, keluarin lagi Zeus, nice. Ularnya banyak banget ya guys, 4. Jadi ularnya tuh sebagai nambah poin kerusakan, makin banyak hero yang di dalam papan catur ini, makin banyak poin yang musuh dapatkan guys, yang musuh kurang. Jadi Venno it's okay lah, buat selain dia warlock dia juga nambah
anak-anaknya banyak. Waduh, kena stun sama levelnya. Wah, sakit banget ya, sakit banget, gila, gila. Perih bos. Perih bosku. Waduh, helikopter sama leads. Leads kalau mau yang lebih ofensif lagi bisa pakai leads, tapi nanti di build kita nggak ada mediknya, guys, nggak ada healnya. Dan kalau pakai leads, second tankernya harus alchemist karena warlock satunya alchemist, guys. Jadi gue lebih prefer ke Necropos, nah dia bisa heal. Healnya juga damage ke musuh kalau nggak salah. Waduh, naganya cuma ngedrop. Ngedrop itu buat magic reduction. Kasih ke Zeus aja supaya bertahan dari magic nggak cepat mati, guys. Nah ini kita, gue geser ke kiri, bosen kanan terus, guys. Wah, ini musuhnya dragon. Loh, Wangham, jadi dragonnya ada tiga, guys. Wangham, Diamond, sama Styler. Aduh, kita kalah ini kali ini. Naganya bos level 2, CK-nya level 3, nggak kuat, guys. Nggak apa, kita cari lagi. Ayo keluar Zeus. God of War, 1, 2 lagi, guys. Ayo, satu lagi. Wah, bagus. Nice. Level 3. Sepertinya ini match terakhir, guys. Ayo, kamu pasti bisa. Mars, disruptor, ayo. Disruptor, keluarkan ultimu. Wah, Marsnya ditembakin nggak mati-mati, guys. Ayo, dua lagi. Wah, bagus. Jadi kuncinya itu di disruptor, ya, guys. Semakin dia keluar ulti cepat, semakin kelar. Nah, gitu tadi, guys. Akhirnya build kita dari Rash Guard, yaitu 3 Magi dan 3 Warlock. Bisa kalian praktekin, bisa kalian coba, dan bisa kalian rasakan asiknya main Magic itu. Di update kali ini imba banget, guys. Nah, mungkin sekian dulu video dari gue. Ada, nantikan video gue selanjutnya. Kita cari build-build lagi yang asik atau counter dari build guard ini, guard magic ya. Oke, guys, sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol like-nya. See ya, thank you.